Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Dan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku santri yang saya cintai, kita semua bersyukur hari ini kita berkumpul untuk pawai masih dalam rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional yang ketiga tahun 2019. Dan atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan selamat untuk kita semua, termasuk selamat untuk saya karena saya juga masih santri. Pernah santri dan selalu santri. Insyaallah. Nah, ibu bapak sekalian, kita bersyukur untuk tahun ini ya, karena Hari Santri menjadi sangat istimewa untuk tahun 2019. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari betul-betul kita terapkan yang namanya ABCD, ya. Asset Based Development Community. Apa yang kita miliki, modal dasar santri, kemudian selain ilmu yang didapatkan, potensi yang lain juga harus betul-betul kita kembangkan, termasuk pengembangan skill dalam rangka pengabdian masyarakat, selain fungsi pendidikan dan fungsi dakwah yang telah saya sampaikan tadi. Lagi, selamat untuk semua anak-anakku sekalian, saya titip daerah, saya titip nilai-nilai sebagai santri ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi kalau pulang di ke rumah, ya, di betul-betul diaplikasikan, diimplementasikan apa yang telah kita dapatkan. Mari kita tunjukkan bahwa santri Indonesia betul membawa perdamaian di mana saja dia berada. Apalagi kalau perdamaian dunia kecil itu. Jangan pikir itu perdamaian dunia, nah. Pikir meki kalau kita mulai dari diri tak damai, insyaallah semuanya akan damai. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pawai ini saya nyatakan dimulai dengan resmi. Makasih, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin sekalian, untuk mengambil bagian pada pawai Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Lautara pada hari ini, kita saksikan untuk barisan pertama adalah Pondok Pesantren Al Mujahidin EDI Masamba yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Syafi'i, Kepala MA Amiruddin SPDI MPDI dan Kepala MTS Muhammad Ful Jalali SPDI, datang dengan kekuatan penuh, didahului dengan pasukan drum dan membawa bendera merah putih sebagai simbol bahwa bagi santri NKRI adalah harga mati, disusul dengan santri yang berpakaian dokter, ASN dan lain-lain sebagai simbol bahwa pesantren mampu mencetak alumni untuk berbagai profesi.